Astaga, gila ya. 9.500, masa sih gua nggak dapet ya? 20.000 ya, 20.000-an loh guys. Mega bersama gue Pahanna. Di video kali ini gue akan kejar Evo Biskuit nih guys. Nah sebelum gue kejar Evo Biskuit, nah buat teman-teman yang gak tahu, mohon maaf banget nih guys, selama 2 minggu ini gue nemenin bokap gue untuk check up kesehatan nih guys. Nah sekarang sudah beres semua, alhamdulillah semuanya sehat-sehat nih guys. Oke aja guys ya, jadi gue bisa balik kembali dan beraktivitas seperti biasa nih guys. Waduh, udah lama banget nih. Wih, baru dapet nih guys. Gua baru buka nih guys ya, teman-teman ya. Nah, ada regista di sini juga nih guys, dan kita akan pakai teori yang seperti biasa nih guys, yaitu teori joget-joget family nih guys. Kita lihat setelah 2 minggu ini apakah masih bisa pakai teori joget-joget family untuk kejar Evo Biskuit ini guys. Let's go. Dan ini adalah jackpot festival nih guys. Alright, kita akan coba dulu yang 10 diamond nih guys. Diamond ada 18.669. Kita coba lihat apakah bisa 10.000, di bawah 10.000 diamond kita mendapatkan Evo Biskuit ini guys. Langsung aja kita pakai jackpot draw yang 10 dulu nih guys. Kita coba lihat, kita tes ombak dulu, bisakah kita mendapatkan material yang didapat nih guys. Nah tadi di tengah 2 kali, kiri 2 kali dapat diamond, lumayan juga nih guys. Nah gimana nih kabarnya teman-teman semua? Aduh, sudah lama sekali kita tidak berjumpa suan nih guys. Oke. Kayaknya sih yang 10 diamond ini ampasan ya guys ya. Kalau sekilas gue lihat nih guys, nan, wih, bisa dapat red mushroom ternyata guys. Wow, ternyata 10 diamond lumayan juga nih guys. Tapi kalau misalnya kita pakai 10 diamond, ya kita gak sabar juga ya guys ya. Kalau misalnya 10 diamond itu lama nih guys. Nah buat teman-teman yang punya waktu bukan konten kreator, mendingan pakai yang 10 diamond aja nih guys. Apakah kita lihat yang 10 diamond ini, gue akan coba menghabiskan sampai ke 18.300 ya guys ya. Semoga aja bisa langsung dapat biskuitnya, jadi kita tidak perlu lagi susah-susah dan repot-repot untuk bakar 50 diamond nih guys. Nah ini kita lihat nih dari tadi kok dapatnya kurang-kurang bagus semua nih guys. Tapi lumayan ya bisa dapat material ya. Wih, udah lewat dari 18.300 ternyata guys. Oke, kita balik dulu dan kita akan ambil semua dulu. Currency-nya kita lihat dapat berapa nih guys? 154. Buset, 2.544 diamond. Ini udah lama banget. Gue cuman kadang-kadang cuma buka doang ya guys ya. Gak sempet untuk dimainin nih guys. Maaf banget nih buat family gue. Nah, untung gue gak di-kick nih guys. Tapi kalau di-kick juga gak apa-apa sih guys. Resiko lah kalau misalnya nggak menyelesaikan key setiap minggunya itu kan pastinya akan menyulitkan teman-teman family yang lain nih guys. Oke, jadi langsung aja kita pakai 50 diamond nih guys. Diamond jadi 20.800 guys. Harusnya sih pasti dapat lah biskuit lah. Kalau misalnya teman-teman kepingin atau berminat untuk nge-upgrade ke versi legendary-nya, saran gue sih mendingan teman-teman jangan kejar Evo Biskuit, teman-teman mending kejar Artemis atau Eloni nih guys. Tapi kalau misalnya teman-teman gak minat untuk nge-upgrade ke versi legendary-nya, apalagi teman-teman gak minat untuk beli kostumnya, sebaiknya teman-teman kejar Evo Biskuit aja nih guys. Tapi kalau Evo Genie sebaiknya teman-teman lepaskan aja nih guys. Evo Genie mah ampasan nih guys. Let's go, 50 diamond, let's go. 70.000 gold. Aduh, satu blue mushroom. Yang tersulit apa nih guys? Gue masih belum tahu nih guys. Masih belum gue perhatikan secara jelas. Tapi ini juga ampas juga, 50 diamond nih guys. 50 gold doang ya teman-teman ya. 50 diamond lagi dan kita lihat high class treasure, lumayan premium card, 50.000 gold lagi guys. Dapat blue mushroom lagi guys. Red mushroom yang tersulit apa nih? Mushroom yang mana nih? Waduh, red mushroom dan blue mushroom terus dari tadi guys. 50.000 gold, dapat red mushroom lagi guys. 50 diamond. Sekarang wadaw, hampir SFO biskuit bisa kita langsung dapat ini guys. Maaf nih Mizzy Max, jadi gua tolak dulu ya invitationnya nih guys. Selain biskuit ya, kemarin itu untung gua masih dapat biskuit nih guys. Yes, dapat yellow mushroom A plus nih guys. Mantap sekali. Kita tunggu dulu sejenak ya guys ya. Kita lihat dulu nih guys. Oke, kita lihat dulu.
ini A plusnya butuh 2. Oke, 2-2-2 untuk ngedapetin Rainbow Mushroom. Wow, pelangi nih guys. Pelangi-pelangi nih. Kalau denger pelangi, zaman sekarang tuh udah konotasinya tuh negatif aja nih guys. Oke, kita buka lagi 50 diamond lagi guys. 50 diamond lagi, ini bisa dapat PCP-nya gak sih? Gue juga masih belum tahu nih guys. Nah, wow, ada Edge Pelangi Mushroom di tengah. 70 diamond cashback lagi nih guys. Mantep banget ya guys ya. 50 ribu gold, kita berusaha untuk ngedapetin yang pelangi pastinya nih guys. Wah, 50 diamond lumayan. Tadi ternyata bisa dapet kartu itu juga ya guys ya. Apa namanya tuh? Lulu Bell nih guys. Kalau misalnya player baru ya lumayan juga, tapi kalau player yang udah veteran, Lulu Bell ya pasti ampas guys. Oke, kita masih lihat, masih belum ngedapetin satu material untuk ngedapetin rainbownya nih guys. Wadaw, diamond tinggal 18.000 loh guys. Cepet banget berkurangnya nih guys. Wih, gila nih, parah banget nih guys. Idih, parah ya guys ya. Ih, habis berapa ribu ini guys. Wah, ini gak lucu banget nih. Bentar. Ini ada itunya gak sih? Ada persyaratannya gak sih? Kalau misalnya berapa kali gitu bisa langsung dapat rainbownya. Nah, kita masih belum tahu nih guys. Sebentar ya guys ya. Ada golden carrot ya. Bisa mendapatin carrot-carrot juga nih guys. Cara dapetin carrotnya gimana gue masih belum tahu nih guys. Dan ini gak bisa ya guys ya. Ini gak ada keterangannya kalau misalnya shadow itu langsung ngedapetin biskuit. Atau ya berapa shadow langsung bisa ngedapetin atau bisa tuker ke biskuit. Ternyata ini gak ada peraturan yang seperti itu. Jadi otomatis kita harus kejar lewat gacha nih guys. Wah, ini repot nih. Ini carrotnya kita buka dulu. Di sini ada mega PCP-nya. Kita lihat dapatnya red mushroom doang. Kita butuhnya yang A plus nih guys. A plusnya sulit banget ya guys ya. Parah banget nih guys. Tadi gua udah habis berapa ya? Dari 20 ribuan. Sekarang tinggal 17.700 guys. Wow, hampir 2.000 atau 3.000 diamond nih guys. Habis ya guys ya. Wah, ini bukan hal yang bagus ya guys. Sebentar nih, kita coba turun ke bawah. Apakah ada PCP-nya di sini? Kalau nggak salah, kalau jackpot sih kayaknya nggak ada PCP ya guys ya. Oke, jackpot nggak ada PCP guys. Jadi langsung aja kita buka lagi yang 10 diamond dulu guys. Kita akan gonta-ganti ya guys ya. Soalnya kalau misalnya kita hantem terus di 50 diamond, nanti diamondnya cepet habis, malah nggak done event nih guys. Padahal diamond ada 20.000, mestinya sih dapet guys. Tapi kok susah ya guys ya. Apa efek udah lama kagak mainin game ini? Gue juga bingung juga nih guys. Wow, tapi sebetulnya nggak mainin juga nggak juga sih. Kadang-kadang gue cuma buka doang guys. Nah, ini red mushroom. Kita coba lihat. Astaga. Diamond, 10 diamond ya guys ya. Diamond 10 lagi. Wow. Yellow mushroomnya susah banget guys. Yang kuning guys. Jamur kuning, waduh. Aduh astaga. Kita lihat, dapet mushroom biru guys. Nah, kita butuh jamur kuning anjir. Jamur kuningnya susah banget guys. Gila ya, kita akan abisin sampai di angka 17.000 diamond gua. Baru gua akan balik lagi yang 50 diamond nih guys. Gua berharap sih di spam ya untuk yellownya ya guys ya. Wah, nih gila ya guys ya. Kita akan coba lihat lagi. Ini makin lama makin sulit aja nih get rich nih guys. Aduh. Baru comeback langsung dikasih dajal. Astaga, tadi yellow mushroomnya ada di sebelah kiri. Sayangnya gua nggak dapet nih guys. Yes, dapat yellow mushroom lumayan 10 diamond. Wah, lumayan juga nih guys yang 10 diamond nih guys. Kita akan langsung beralih lagi ke 50 diamond ya teman-teman ya. Setelah sampai 17.000 nih guys. Tadi juga bisa mendapatkan langsung Evo biskuitnya nih guys. Wah, 5 kali lagi guys. Berharap bisa ngedapetin satu lagi untuk yellow mushroom nih guys. Oke, kita coba lihat lagi yang di tengah red mushroom lagi guys. Diamond 50 kita akan random aja, kita acak aja. Sayang banget tadi ada biskuit. Astaga, di tengah loh.
Aduh, Weston Bright Jam, Premium Carpack, semoga aja dikasih biskuit dong. Aduh, Red Mushroom lagi guys. Wah, ini teori Joget Family udah nggak berlaku lagi atau gimana nih guys? Nah, kita akan ambil dulu rainbow-nya. Baru satu rainbow dari tadi guys, diamond tinggal 16.000 loh guys. Gila, ini habis sekitar berapa ya? Sekitar 4.000-an loh guys. 4.000 atau 5.000 loh guys. Baru satu rainbow, ini gila banget guys. Kita akan Joget Family lagi. 50 diamond lagi, blue mushroom guys. Astaga, dapatnya yellow dong please, yellow mushroom dong. Ini yang blue mushroomnya langsung bisa ini juga ya, dapat notifikasi juga nih guys. Berarti blue mushroom susah juga atau gimana nih guys? Aduh, blue dan red doang guys dapatnya guys. Aduh, biskuitnya sebelah kanan lagi, sengaja nih guys. Wow, ternyata bisa dapat biskuit yang biasa nih guys. Red mushroom lagi, rainbownya di sebelah kiri. Red mushroom terus guys, gila. Yellow mushroom, nice. Diamond 50 lagi, astaga, diamond tinggal 14.000 loh guys. Gila banget nih guys, kita butuh yellow mushroom. Yellow, satu lagi dong, yellow. Aduh, gila banget ya, parah loh. Astaga, red mushroom, anjir. 50.000 gold, draw pendant lagi. Aduh, 50.000 gold lagi, anjir, 50.000 gold terus guys. Astaga, 50 diamond. Oke, kita coba lihat lagi. Yes, dapat yellow mushroom. Ternyata yang 10 diamond lebih ada chance dibandingkan yang 50 diamond nih guys. Wah, lumayan, kita akan tukar dulu. Alright, sudah 2 rainbow. Sebaiknya kita pakai yang 10 diamond aja dulu sementara ya guys ya. Kita lihat gonta-ganti aja nanti ke 10 dan 50 nih guys. Tapi biasanya kalau yang 10 diamond tuh ngebuang waktu banget guys. Oke, kita coba lihat lagi guys. Masih belum dapat loh yang 10 diamond. Sekarang posisi diamond gua udah 12.833 nih guys. Aduh, Evo biskuitnya sengaja nih guys. Sengaja gue bilang sih guys. Yes, dapat yellow mushroom lagi dari yang 10 diamond. Ternyata yang 10 diamond betulan ya guys ya. Drop rate-nya lebih bagus yang kecil nih guys. Wow. Berarti kita main yang kecil aja ya guys ya, yang 10 diamond aja. Semoga aja bisa done event lewat 10 diamond nih guys. Yang 10 diamond lagi guys, kita akan coba. Semoga aja dapat langsung Evo biskuitnya. Tolong dong Evo biskuitnya dong. Dikasih dong Evo biskuitnya langsung nih guys. Waduh, langsung dong GM, kasihlah 10, pakai 10 diamond dapat Evo biskuit. Hitung-hitung gua comeback gitu. Aduh, GM nih bisa aja nih guys, malah gua dipersulit, malah tambah parah guys. Wadaw, hampir 10.000 diamond guys. Gila ya guys ya. Parah banget ini guys. Dapat cashback 30 diamond, dapat red mushroom lumayan. Semoga langsung dikasih guys. Evo biskuit. GM tolong. Aduh, Sakura Tree lagi anjir. 10.000 gold lagi, gila dapatnya sampah terus guys. 3 kali lagi, 2 kali lagi, 1 kali lagi. Dan yes, kita akan tuker yang 50 diamond aja nih guys. Kita coba lihat, dapat red mushroom 50.000 gold. Aduh, dapatnya sampah terus, yang merah terus dapatnya nih guys. Wow. Ampas, ampas. Diamond cube, diamond cube. 50.000 gold, bisa dapat biskuit loh guys. 50.000 gold. 50.000 gold lagi, tapi biskuit sih gua nggak minat guys, karena di akun ini kayaknya udah ada ya teman-teman ya biskuit, dan itu adalah kartu lama. Daripada biskuit, masih mending Genie ya guys ya. Diamond udah tinggal 10.000 nih guys. Wah, nih gila banget guys. Kita berharap semoga aja dikasih dong untuk material A plusnya nih guys. Gue butuh A plus atau rainbow lah, dikasih langsung rainbow juga nggak nolak nih guys. Aduh, 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 sekarang kita akan coba ke tengah nih, terlalu barbar atau gimana sih pencetnya ya guys ya. Aduh, dapatnya yang sampah terus guys, yang gold doang. 70.000 gold lagi, bahkan nggak dapat untuk gem-gemnya nih guys. Waduh, gue butuh Shopee gem dan yang lain-lainnya juga nih guys. Astaga, astaga, gila ya. 9.500, masa sih gue nggak dapet ya, 20.000 ya, 20.000-an loh guys. Gila ya, 21.000 guys. Sekarang
sekarang untuk ngedapetin kartu itu berapa sih? Gue jadi bingung. Aduh, gila ya. Apakah perlu 30 ribu ya guys ya? 8.900 guys. Gila. Aduh. Drop rate-nya parah banget guys. Ini harus clear catch nih guys. Kayaknya gue harus clear catch dulu nih guys. Alright, sudah balik lagi nih guys. Sudah gue clear catch, langsung aja kita gas ke lagi nih guys. Lewat sini nih guys. GM nih, sengaja nih guys. Oke, kita coba 10 diamond lagi ya guys ya. Diamond udah menipis banget. Tampaknya sih bakal habis banyak nih guys. Bakal habis semua 20 ribu diamond cuma demi dapetin Evo Biskuit doang nih guys. Tapi Evo Biskuit juga favorit gue, soalnya biskuit itu kan dari Red Panda ya guys ya. Red Panda itu binatang favorit nih guys. Dapat yellow mushroom lagi guys. Nice, 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 nice. Langsung aja kita balik lagi. Kita akan tukerin dulu nih guys. Nah, ini adalah yang ketiga ya teman-teman ya. Kurang 2 rainbow lagi, 2 jamur rainbow. Kita akan pencet yang tengah aja kali ini guys. Kayaknya sih yang tengah sering keluar ya dari tadi ya guys ya. Entah pancingan atau gimana nih guys. Nah, kan begitu gua taruh di tengah, langsung deh dapatnya sampah semua guys. Kurang 2 rainbow lagi nih guys, kurang 2 rainbow lagi nih guys. Kita coba lihat ya guys ya. Kita akan gas lagi pakai 10 diamond lagi nih guys. Giliran gua ke kiri, ntar yang tengahnya bagus semua nih guys. Tuh kan muncul lagi Evo Biskuit ya di sebelah. Tuh, giliran gua pindah lagi ya, sengaja nih guys. Kalau kita stay di situ terus dapatnya sampah semua nih guys. Nah, kita lihat nih. Nah, tuh. Sampah terus guys. Gila ya. Oke, kita akan balik yang 50 diamond kali ini guys. Alright. Aduh. Oh, dapat. Yes, dapat yellow mushroom. Lumayan. Kurang 3 lagi, guys. Dapat yellow mushroom lagi, guys. Wow. Semoga aja langsung dikasih dong Evo biskuitnya. Kalau misalnya gua dapat Evo biskuitnya, berarti gua akan kejar Jin ini, guys. Leonard, nice. Blue mushroom. Wah, 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 wah. Kita coba lihat diamond 100. Diamond tinggal 6.700 nih, guys. Kita lihat. Bentar, gua balik dulu nih, guys. Nah. Nah, kita tukerin dulu rainbow mushroom-nya, berarti sudah 4 ya, teman-teman ya. Kurang 1 lagi material S rainbow-nya nih, guys. Atau alias kurang 2 lagi yellow mushroom-nya nih, guys. Dan kita akan coba joget family lagi. Alright, dan langsung aja kita gas. 50 diamond. Ayo dong. Red mushroom. Red mushroom mulu guys, gila ya. Aduh, red lagi guys. Gimana nih, kita ambil kanan aja ya kali ya. Kita coba kanan ya. Soalnya yang sebelah kiri dan tengah tuh sering banget gue pencet. Astaga. Ada di tengah ternyata guys. Aduh, 50.000 gold. Kita akan habiskan 6.000 diamond terakhir gue nih guys. Kita lihat, semoga aja dikasih. Dapat dong please, jangan sampai nggak dapat. Masa ya 20.000 diamond nih guys. Rainbow mushroomnya ada di tengah guys. Sebelah kanan selalu ampas ya guys ya. Red mushroom. Aduh, gila ya. 50.000 gold. Middle class apa itu? Aduh, middle class treasure terus. Middle class treasure. Diamond 70. Sampai 5.000 gue akan balik ke 10 diamond lagi nih guys. Ih, gila banget ya guys ya. Parah guys. Drop rate-nya parah banget. Yes, dapat yellow mushroom. Kurang 1 lagi guys. Kurang 1 lagi yellow mushroom ya. Dan kita lihat, semoga aja langsung dikasih. Dan kemungkinan sih harusnya 4.000 diamond terakhir sih bisa ya dapat ya guys ya. Jangan sampai mengecewakan lah. Gila, gila, gila. Masa iya habis 20.000 diamond untuk kartu recolor guys. Aduh, astaga. Semoga aja biskuit bagus ya guys ya. Pasti teman-teman udah ngedapetin. Yes, akhirnya dapat juga. Woo! Nice, 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 nice. Akhirnya dapat juga guys.
berarti hampir 16.000 guys, gila ya. 16 ribuan lah, tapi ada cashback juga. Kita akan langsung aja ambil Evo Biscuit nih guys. Nice, Evo Biscuit warnanya unik ya teman-teman ya. Oke guys, jadi total habis berapa nih ya teman-teman ya? Kita lihat, kita akan ambil semua karensinya. 314, 2270 diamond untuk cashbacknya. Wow, gila besar sekali ya guys ya. Wow. Wow, cashbacknya gede juga nih guys. Nggak gua ambil-ambil ya guys ya. Oke, jadi total sekitar 15 ribuan lah ya guys ya. Gue masih nggak tahu sih tepatnya berapa, tapi lumayan juga nih guys untuk ngedapetin Evo Biscuit ini. Kita harap Evo Biscuit ini bisa memberikan permainan yang lebih menarik lagi nih guys untuk melawan kartu-kartu Evo atau kartu berkostum yang semakin meresahkan nih guys. Oke guys, jadi begini aja video gue kali ini. Buat teman-teman yang suka sama video ini, teman-teman bisa berikan like, komen, dan share ke seluruh media sosial teman-teman sehingga channel ini bisa berkembang ke arah yang lebih baik lagi guys. Oke guys, see you guys in the next video. Waduh.